Video amatir warga ini memperlihatkan warga yang melakukan pertolongan pada salah satu korban perahu tenggelam di Desa Tanjung Atap, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa 26 Mei 2020 kemarin, untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Di ruang IGD Puskesmas Tanjung Batu, korban yang selamat diberikan pertolongan medis. Satu korban selamat mengatakan, sebelumnya perahu yang ditumpangi 12 guru dari SMA Nurul Yakin akan melakukan ziarah ke Kabupaten Oki. Di dalam perjalanan, pengemudi perahu yang akan menghidupkan mesin perahu membuat perahu oleng. Saat itulah perahu terbalik dan menyebabkan penumpangnya tenggelam. Pengemudi perahu dan 8 penumpang selamat, namun 4 orang lainnya tewas tenggelam. Kami orang kisaran 13 sampai 15 orang ke perahu. Dua orang gayung perahunya di depan sama di belakang. Di tengah perjalanan ini mesin perahunya tuh dihidupin. Akhirnya oleng kan. Karam. Dokter yang menangani korban mengatakan, korban meninggal karena kesulitan bernapas akibat tak bisa berenang. Jadi di sini dari 13 korban yang datang ke puskesmas ini sudah 8 orang, 4 dinyatakan selamat dan 4 dinyatakan meninggal, meninggalnya di TKP. Ini untuk sisanya 5 orang belum dibawa ke puskesmas, mungkin lagi di perjalanan, tapi semuanya sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Penyebab meninggalnya karena tidak bisa bernapas, kemungkinan tidak bisa berenang tadi ya, jadi tenggelam. Ya, jadi semuanya itu dalam keadaan meninggal di dalam air. Sementara itu duka dirasakan keluarga para korban yang meninggal. Salah satunya terlihat di rumah Wiwin, guru yang meninggal korban perahu karam. Tangis duka ibu korban tak henti di sebelah jenazah anaknya. Wiwin dalam keluarga adalah anak tunggal, yang kini menjadi guru SMA. Kepergian Wiwin membuat terkejut keluarga karena kepergian korban untuk melakukan ziarah tak diketahui keluarga. Info dari kawan, Pak. Apa itu? Ya, katanya ada Wiwin itu karam. Pakai motor kali ya, motor kereta. Lagi dicarinya kan lagi kan, tapi belum tahu dia meninggal belum. Iya, langsung baik ke lagi ke sana, ke jembatan itu. Ternyata datang ke rumah sakit, meninggal. Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk rasa duka mendatangi rumah korban dan memberikan bantuan. Korbannya banyak, ya, yang kecelakaan itu. Satu perahu itu ada berapa orang? 13 orang. Nah, 13 orang sama sopir. 4 korban meninggal dunia, selebihnya selamat. Selamat, Pak. Mungkin mereka bisa berenang, ya. Pak, ada upaya kita untuk memberikan santunan, Pak, kepada pihak keluarga korban? Oh iya, saya akan ke rumah korban. Pemkab meminta kecelakaan sungai ini dapat segera diselidiki apa penyebabnya. Amri Zanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.